Hai semua, jadi jumpa lagi bersama aku di video ini. Seperti yang kalian lihat tadi, art block. Iya, mungkin kalian juga pernah mengalami art block atau kondisi di mana kita kehilangan kreativitas, ide buntu dalam membuat sebuah karya. Nah, penyebab utamanya sih kalau menurut aku itu karena mood turun. Ya bisa jadi karena lelah, bosan, malas, ya bisa dibilang fatigue lah. Selain itu, menurut aku salah satu penyebab art block itu ya karena tempat belajar, karena workspace kita menggambar itu berantakan. Ya yang seperti kalian lihat di video ini, ya kalian bisa lihat, wah ini sungguh berantakan. Jadi cara satu-satunya adalah kita harus merapikan workspace yang berantakan agar tempatnya menjadi nyaman untuk menaikin mood lagi. Dan intinya sih untuk naikin mood lagi ya, karena art block itu penyebab utamanya itu sih mood turun. Nah kalau begini kan udah enak, udah bersih, dan kita bisa mulai untuk lanjut menggambar. Nah walaupun meja ini sudah bersih, tapi kalau kamu merasa namanya art block ya jangan dilawan. Kalau lelah, kalau ngantuk ya istirahat. Itu aja sih, ikuti saja alurnya. Kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar makan. Ya intinya begitu. Oke, aku tidur dulu. Dah, iya. Aku sudah bangun dan perasaan sudah menjadi lebih segar, lebih fresh, dan saatnya untuk cari inspirasi. Kalau aku sih biasanya buka aplikasi Pinterest dan cari banyak gambar inspirasi di aplikasi ini. Ya aku suka aplikasi ini karena banyak juga ya orang-orang share tentang karya seni mereka di aplikasi ini. Salah satunya Doodle. Aku sangat suka Doodle. Nah, setelah aku melihat banyak referensi, aku menjadi bersemangat. Dan ini saatnya untuk mulai menggambar. Art block sudah hilang dan let's go. Kita mulai gambar. Loh, jangan lupa tersenyum. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.